soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wade sebagai ketua umum dari sahabat Rescue Residivis dan ketua Rescue Residivis. Hari ini di akhir bulan November ada kegiatan wajib kopdar dengan sahabat Rescue Residivis, evaluasi kinerja dari teman-teman sahabat Rescue Residivis yang di bawah naungan Yayasan Anugerah Insan Residivis. Bagaimana keseruannya, saksikan terus di channelnya WAD Official. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Dari Batim dan juga dari teman-teman yang lain yang sudah hadir malam ini memenuhi undangan dari Kang Gojin sebagai ketua sahabat Rescue Residivis. Mungkin ada yang nggak kenal juga, makanya tak kenal maka tak sayang, Kayang. Jadi kadang di tengah teh orang tahu nama saya, tapi nggak pernah ketemu dengan saya gitu loh. Waji, waji, waji. Tapi ternyata waji teh nu mana gitu loh di Residivis teh tak. Kenali nama saya Kang Ade, selalu dipanggil Wah Haji kalau di TikTok ataupun di YouTube teh Wah Ade, Wah Ade teh nya abdi gitu loh, maksud abdi teh. Saya sebagai ketua umum dari sahabat dan ketua Rescue Residivis pusat di Kota Bandung. Jadi kita tuh ada 9 provinsi, Kang. 9 provinsi dan kebetulan di Bandung pusatnya dan saya jadi ketua pusatnya, Kang. Nah, saya kenalkan juga untuk yang notabene di luar ex-residivis, ada namanya sahabat Rescue Residivis. Dan yang diketuai oleh Kang Tresna. Ini Kang Tresna sebagai ketuanya, juga ada sekretarisnya, ada Kang Adit, ada korlapnya, ada Kang Aril, dan bendaharanya ada Kang Firman. Nah, Kang Firman mana? Oh, Kang Firman lagi nelfon, ada Kang Firman. Jadi inilah kepengurusan intinya di Residivis, Kang, di sahabat Residivis. Dan yang lain teman-teman dari anggotanya Residivis. Jadi kami itu tidak banyak, Kang. Lamun naonnya tagline-nya tuh kami tidak terlihat tapi kami ada. Jadi kami tidak butuh pasukan yang banyak. 10G wanieun Residivis mah gitu loh. Asal konsisten dan solid. Da urang mah lamun loba oge percuma hese ngatur, Kang. Tapi kalau sedikit malah gampang kita untuk memanage-nya. Jadi ini perkenalan, mungkin awal perkenalan. Jadi hari ini ada dua agenda yang harus saya sampaikan. Pertama, agenda mungkin akang-akang akan menyimak dulu agenda. Yang pertama, ketika ada laporan, jadi setiap sebulan sekali sahabat Residivis ini harus kopdar wajib dan laporan ke saya sebagai ketua umumnya untuk mengetahui apa aja yang terjadi dalam waktu sebulan. Terus kedua, evaluasi apa aja. Ketiganya juga laporan kegiatan apa aja yang sudah dilakukan dalam sebulan dan pencapaian apa saja yang sudah dilakukan oleh dari sahabat Rescue Residivis. Jadi setiap sebulan sekali, Kang, kita evaluasi, tapi untuk tiap minggunya itu evaluasi, tapi tanpa saya. Jadi cukup dengan ketua aja. Tapi kalau untuk yang kopdar wajib, itu harus dengan saya. Karena ini pertanggungjawaban saya ke yayasan. Karena harus ada laporan pun ke yayasan pusat. Makanya mungkin itu permulaan dari saya. Mungkin untuk kedepannya Kang Tresna sebagai ketua untuk memberikan laporan ataupun giat apa saja dan pencapaian apa saja yang sudah dilakukan sahabat untuk sebulan kebelakang ini. Mungkin itu aja. Pak, dulu untuk sahabat Residivis dan Residivis Rescue Team, karena ketuk palu kemarin, ya, ya Haji, kemarin. Kemarin kita diresmikan dan dihak ciptakan oleh 119. Kita diajak kerjasama MOU tanda tangan langsung di Mako 119. Terima kasih untuk semua anggota, untuk yang terlibat juga, termasuk untuk mungkin beberapa ada anggota RB yang sempat membantu di lokasi juga ketika ada laporan laka, ketika ada apapun itu kejadian di jalan, saya selalu
makanya pertama ngobrol saya sama Adit, pasti dimanapun, kapanpun, selalu saya melihat stiker RB. RB luar biasa. Saya fokus ke RB. RB serius. Luar biasa. Karena unit wajib sering, unit wajib paling sering ke produk RB. Asli. Karena mungkin pengalaman saya, karena saya pegang unit, saya nyetir juga. Orang-orang yang bergelut di escorting itu sebetulnya sangat-sangat membantu bagi para-para driver yang memang sedang bergiat. Tapi di sisi lain juga kita harus mengingat juga keselamatan sendiri, entah itu escorting, entah itu driver. Kita kadang suka lupa atau suka tidak ini untuk safety diri sendiri. Nah, insya Allah untuk ke depan, dari sahabat, kita akan ada, kita akan merangkul semua, entah itu dari escorting, entah itu para driver yang bergelut dengan kemanusiaan. Kita akan mempunyai program-program ke depannya, dan kita juga butuh supportnya dari semua penjuru escorting atau semua penjuru para relawan. Semoga program-program kita sama berniatan untuk memang pure untuk kemanusiaan. Pertama saya akan dulu bahas evaluasi tentang kegiatan sahabat sendiri. Saya benar-benar untuk bulan ini, untuk anggota khususnya, saya benar-benar ucapkan terima kasih, karena pencapaian yang selama ini kita kejar, selama ini kita usahakan, ternyata akhirnya gol juga, alhamdulillah. Dan semoga untuk kedepannya, bagi anggota atau pengurus lainnya, ataupun semua yang ada di jajaran sahabat residivis dan residivis residivis, tetap berpaku teguh dengan apa niatan kita, apa misi, visi-misi kita, apa tujuan utama kita. Jangan sampai mit-amit, jangan sampai kita keluar jalur. Gitu. Untuk kegiatan bulan ini mungkin tidak banyak, tapi cukup riweuh ya. Tidak banyak, tapi cukup riweuh, karena untuk next ke depan, kita mungkin akan selalu siap-siaga, karena di MOU kita sudah jelas, jika ada kejadian yang gadar ataupun non-gadar, kita pasti akan dilibatkan. Tapi ini soal pengabdian. Salam kemanusiaan. Bandung Suara.